Yusuf Kala melakukan kunjungan untuk memantau persiapan pengoperasian jeti dan smelter yang ia bangun di bawah perusahaan Bumi Mineral Sulawesi atau BMS di Desa Karangkarangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Yusuf Kala yang akrab dengan sapaan JK mengawali kunjungan ke jeti, selanjutnya bergerak ke smelter. Menurutnya, progres pembangunan smelter tersebut sudah mencapai 70%. JK optimis akan melakukan peresmian dan akan mulai dioperasikan pada November mendatang. Dalam kunjungan itu, JK sempat menyinggung persoalan penimbunan lahan persawahan milik BMS yang ikut diklaim oleh warga. JK bahkan menerima secara langsung perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demo dengan membakar ban bekas di jalur utama pintu perusahaan. Wakil Presiden RI kelima itu mengaku telah membeli lahan tersebut pada tahun 2016. Jika benar, pemilik lahan dapat menunjukkan dokumen, pihak BMS akan mengganti 2 kali lipat dari harga jual. Sementara itu, Sulkarnain, manajer PT BMS, mengaku pihaknya sudah melaporkan dugaan penyerobotan lahan milik PT BMS ke Polres Luwu pada tahun 2019 lalu. Namun, laporan tersebut hingga saat ini belum berproses. Sulfikri mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.